Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dari sana Pilang Batas Angkar Official. Kembali kita anting di terminal Pilang Batas Angkar. Siang ini jam 10 masuk satu unit MPM Mutia Putri Mulia VIP Legres 28 seat. Ada 736 Casanova. Ini dulu artisnya Mutia ini. Tapi karena sang driver sudah tidak lagi di Mutia, jadi sekarang ini setelah sempat jadi batangannya Pak Saiful, gadis kerudung, sekarang dipegang oleh Bang Ed Casanova. Berangkat MPM Casanova. Sepertinya ini driver duanya Bang Ed. Palala masuk 2 unit beriringan E14 dan E07. Masih bau karoseri nih, full sampai ke belakang. Satu lagi E07. Keren sekali ini. Dua karoseri berbeda, Laksana dan Adiputro. Dengan livery yang sama, dengan tampilan bodi yang berbeda. Luar biasa. M14 ini dibalut bodi SR3 Panorama Ultimate. Jadi ada lekukan di tengah bodi. Pantau ramai sekali penumpang Palala dari terminal Pilang Batas Angkar ini. Jadi untuk Dunsana yang pengen bepergian menuju Pulau Jawa, menuju Jakarta, Karawang, dan akan segera dibuka ke Bogor juga, bisa menghubungi agen Batu Sangkar di nomor 0821-7172-9078. Ada Daret. Selamat menikmati.
sangat ramai sekali. Bang, gua lem perdana aku, Bang. Sebelum gua di mana, Bang? Pariwisata. Di untuk bos reguler baru di Balalago perdana mu? Dulu pernah ya. Kempong di mana, Bang? Di mana? Pelimayan, Agam. Oh, siap. Baru naik Palala, ada pik bus baru ya, Bang. Bang, foto lah ya, Bang. Hah? Foto lah deh. Bisa foto. Bisa Agam juga foto. Masuk satu unit mau unjuk kelas, ada Nopin 50 Dang Tuanku. Bersiap berangkat. P14 land perdana dari Sumbar ini. Ada Bang Rudi dengan Bang Hendra, driver barunya Palala. Sepertinya masih menghitung penumpang. Oh, masih ada keluarga. Langsung beriringan menuju Solo dari Terminal Gramatu Sangkar. E14 tadi harusnya rilis berbarengan dengan si Merah, tapi karena ada satu insiden kecil dan terpaksa harus kembali ke karoseri. Dan baru hari ini perdana berangkat dari Sumbar menuju Pulau Jawa. Jadi kemarin dari Jakarta langsung isi penumpang. Semoga nambah lagi unitnya buat bos Palala. Artinya tidak ada lagi bus yang akan masuk terminal ini. Demikian dulu video kita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan komennya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.